maunya diadopsi sama orang lain sama siapa nih? Ya nggak tahu, anak dia mau ikut orang lain, mungkin enak banget orang itu udah ngambil udah gede, gitu kan ya. Saya juga pengen adopsi anak jadinya, ya masih kecil saya rawat untuk temen hari tua saya. Kalau anak-anak saya nggak mau temenin saya di hari tua saya akan nunggu anak saya begitu. Ini bentuk ujian juga nggak sih buat kok, apalagi pasca pemberhijab ini? Nah, ini ujian terberat saya pas saya hijrah, ini ujian terberat saya. Kan ada yang bilang kan nanti jarang job di TV ya, itu saya udah sadarin kok, udah saya udah terima. Misalkan saya tidak ada job di TV, saya terima, itu mungkin rezeki dari Allah saya segitu. Tapi kalau misalkan ada cobaan terbesar saya, ya ini anak saya tidak mengakui saya, itu ujian terbesar saya, itu aja sih. Ini cobaan saya berhijrah, tapi saya akan terusin, saya sabar, saya nggak akan nyerah dengan ada musibah ini, dengan ada masalah ini saya tidak nyerah, saya akan berusaha. Orang lain mau ngomong apa terserah, dia punya mulut sendiri, dia punya hak sendiri, tapi saya akan berjuang terus. Ulfi akan menjadi anak saya, tetap anak saya gitu. Sampai sekarang belum. Orang tua saya umur 17 tahun saya udah keluar dari rumah untuk mencari nafkah sendiri. Saya ini nafkah karena orang tua saya akuin orang tua saya nggak punya. Orang tua saya nggak sanggup untuk saya mau beli ini, mau beli itu. Teman-teman saya orang kaya. Saya harus mau bergaul, pengen punya dulu, saya pengen punya sepatu roda. Saya pengen sepatu bagus. Saya pengen punya baju bagus. Saya ikut, tapi saya nyari uang. Saya ikut lomba, apapun saya menangin. Biar saya dapetin sepatu roda itu, dan berhasil saya punya sepatu roda. Saya mau ikut beli baju, saya cari sendiri, saya berjuang sendiri, dan minta sama orang tua. Pokoknya saya lari dari orang tua, dan orang tua saya bilang, saya ini susah diatur, sampai saya menikah pun orang tua saya seperti tidak setuju, gitu kan ya. Saya menentang untuk saya nikah sama orang itu, itulah mungkin. Tapi saya masih sempat kebagian orang tua saya, di saat saya menaikin karir saya di 2006, saya mengumpulkan uang untuk membangun rumah orang tua saya. Saya sempat membagiakan dia sebelum dia meninggal. Saya mencari uang, saya menjadi janda 5 tahun, saya cari uang. Jadi orang tua saya punya rumah dulu, punya usaha itu dulu, gitu aja. Sempat saya bagiin orang tua saya. Mau sampai kapan nih, Pak? Artinya, kok akan berhubungan yang jaga jarak terus sama Ufi? Atau mungkin kok harapannya apa sih untuk saya? Sih harapannya gini loh, karena saya masih banyak urusan, saya harus mencari uang kan. Ufi sadarin lah, mamanya tuh harus mencari uang terus, kan ada yoga. Mama masih mau, Ufi pengen punya rumah kan, Ufi pengen punya tinggal sama mama kan. Mama pengen punya rumah, itu aja udah satu. Bukan rumah neneknya yang harus diakuin di rumah. Saya punya rumah, tapi rumah keluarga kan, gak mungkin dong. Saya pengen punya rumah dari saya sendiri, itu aja. Itu aja doain mama. Bukan mama udah tua, mama istirahat, gak bisa istirahat gitu. Harus cari uang terus gitu.